Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan review Pen Montblanc Caesar Nicolai ya. Cuma ini yang versi mininya ya, versi mini dari ballpoint. Kita akan lihat ini pen ini lebih detail dan apa aja. Kita cek ya serial numbernya ya, dan kita akan buka bagaimana cara isi pennya. Dan kita akan lebih mendekat dengan kita foto lebih edit, kita foto lebih dekat ya untuk melihat sisinya. Oke. Okay. Okay guys, jadi pen Montblanc ini bukan sekedar alat tulis ini, tapi ini juga sebagai aksesoris buat kita. Jadi kita kalau taruh di sini pen kita ini, orang bisa melihat aksesoris dari pen kita ini, pen Montblanc ini. Ini buatan Jerman nih, dan harganya juga lumayan ya, lumayan mahal. Ya, jadi menambah Anda percaya diri Anda. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you in the top guys. Oke, ini pen Montblanc Caesar Nicolai yang mengingatkan pada kemegahan era Caesar yang tertutupnya terbungkus dari perunggu asli batu Caesar Rusia. Jadi ini bahannya dari batu Caesar Rusia ya. Tubuh dan trim di dengan vermel ya. Pena ini menggunakan sistem pengisian piston ya. Oke, kita akan lihat detailnya dia, serial numbernya. Ini dia BP1022629. Kalau pen asli itu selalu ada serial numbernya ya. Dan kita bisa lihat detailnya dari pen ini. Ini batu ya, batu Caesar Nicolai. Dan di sini ada tulisannya Montblanc. Ini buatan France. Spesial ini. Metal 2. Ini buatan France ini loh. France ya. Biasanya ini dia buatan Germany. Tapi yang ini buatannya France, metal 2 tulisannya sini. Di bagian tengahnya, di sini dia ada tulisnya Meisterstück Montblanc. Tulis bisa lihat detailnya. Detail dari tulisannya, kenapa pen ini mahal? Karena seninya, kreasinya. Ini bagian bawahnya, kita bisa lihat ya, detailnya dia. Ini bergerigi ya. Dan di sini ada lambangnya ya. Oke. Sekarang kita akan buka cara melepaskan kepalanya ini dengan cara memutar. Eh, salah. Putar juga belakangnya. Fountain pen ya, fountain pen. Dan di sini diputar juga ya, biar lebih panjang. Kalau ininya nggak dipasang, dia lebih pendek ya, agak susah buat kita buat nulisnya. Jadi sebaiknya ini dimasukin, diputar.
Jadi ini sangat cocok buat Anda untuk menulis tanda tangan kontrak. Mantap deh. Dia ya atasnya nih bisa lihat ya detailnya untuk bagian atasnya dia ini ciri khasnya dari Mont Blanc. Mont Blanc itu nama dari gunung ya. Wow, keren, spesial nih cover, nggak dilepas jadi ya. Jadi lapnya lapnya khusus ya, lapnya khusus ini kita menggunakan lap silver ya. Atau jika pen Anda kotor, Anda bisa membawanya ke showroomnya Montblanc. Di situ dia akan bantu Anda untuk memoles pen Anda sampai kinclong dan tanpa dipungut biaya. Servisnya mantap sih, seumur hidup lagi, anytime. Pengen ngomong aja, saya aja ada 10 tahun 20 tahun lalu saya bawa ke sana dipolesin bagus.